Dia nak jawab terpulang pada dia. Pucuk pauh delima batu. Anak si kamat dilepas terbang. Sungguh jauh beratus batu. Kerana ambamat kami sanggup datang. Takbir! Hijau pahang si hijau bera. Sambutan rakyat amat meyakinkan. Kalau tulang dikatakan laba, pohon abamat berikan pandangan. Dengan segala hormatnya dipersilakan yang berbahagia Tuan Haji Muhammad bin Sabu Timbalan, Presiden PAS Pusat. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia saudara pengacara majlis, saudara Mazlan Adliman, pengurusi anak dan ahli jawatan kuasa kerja PAS Pusat, Ustaz Sulaiman, Tuan Yang di-Pertua PAS Kawasan, Timbalan, Naib dan seluruh ahli jawatan kuasa PAS Kawasan, pemuda Muslimat dan seluruh alim ulama, rakan kita Datuk Ismail Hamzah, seluruh pimpinan keadilan, rakan kita saudara Sarabanan, seluruh ahli-ahli dan para penyokong parti-parti dalam Pakatan Rakyat, para hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bersama sekali lagi. Hujan begitu lebat, saya datang tadi daripada Temerloh. Sampailah rumah Pak Razak kita. Lepas makan, saya kata kita pergi tempat ceramah, kalau tak ramai kita panggil masuk rumah, kita beri taklimat. Lepas tu saya nak balik awal. Datang-datang tengok, tengah hujan pun dia ramai juga. Ya tu, nampak jalan, kena ceramah lah. Saya dari sekalian, malam ini juga dijemput untuk berceramah bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Shah Alam, di dataran Shah Alam, sempena dengan Aidilfitri anjuran PAS Shah Alam. Kalau nak seronok, tentulah di Shah Alam. Dengan rumah saya lebih kurang 10 minit. Tempatnya cantik, dekat. Ceramah pula dengan Datuk Seri Anwar, tentu ramai. Kalau tak silap, mungkin kena baling kasut. Tapi ya dari sekalian, walaupun dekat rumah, saya dah janji dengan saudara Mazlan bahawa 9 hari bulan di Bra. Maka saya datang sini walaupun hari ini kami mempunyai acara yang cukup sibuk. Pagi pukul 9 lebih kami mesyuarat PAS Pusat. Lepas itu menyambut tetamu Aidilfitri PAS Pusat. Pukul 4 petang saya ke Balai Polis Dang Wangi. Kalau tak pergi, nanti kena waran tangkap. Lepas itu, terus bergerak ke sini dan bersama dengan tuan-tuan malam ini. Malam ini juga, saya berbangga dengan saudara Sarabanan. Beliau
ditangkap dan didakwa dalam kes protes bersama saya dah masuk dekat 5 tahun. Daripada tak ada anak sampai anak dua. Bini mengandung, beranak sampai mengandung pula. Kes belum habis lagi. Hadirin sekalian, inilah. Dan saudara Mazlan pula besok kena pergi balai polis pula. Saya ni pakai tuah dalam mahkamah. Siang mahkamah, malam ceramah. Siang mahkamah, malam ceramah. Sepanjang bulan 10 ni saya penuh dengan kes mahkamah. Kes bersih, kes Hendra, kes protes dan kes Bukit Kepong. Tiga-tiga berjalan serentak. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, alhamdulillah malam ini kita di kawasan Felda. Tadi Mazlan Aliman bercakap, saya pun datang turun daripada kereta tadi, saya tanya Mazlan bercakap ke tak lagi. Mereka kata belum. Sebab saya pun nak ambil peluang mendengar ucapan beliau. Karena beliau terlibat dalam kegiatan Felda sejak beranak. Sejak berada di peneroka, anak peneroka, sampailah sekarang. Artinya dia tahu apa yang dia cakap. Saya kalau saya cakap, saya pinjam sikit-sikit modal dia. Artinya Mazlan ini memang seorang pemimpin yang gigih. Kami kadang-kadang seronok, kadang-kadang tu sampai kata dalam mesyuarat tak ada lain kena lapor hal Felda. Bila dia bercakap buka mulut Felda. Inilah hadirin sekalian, seorang anak peneroka yang begitu gigih membela nasib peneroka. Nak bagi bintang pun kita tak merintah lagi. Sebab hadirin sekalian, beliau boleh kata seluruh hidupnya beliau beri tenaga untuk berjuang membela nasib para peneroka. Jarang nak jumpa orang yang macam ni. Tapi dia hal peneroka, hal tanah, maka beliau hadirin sekalian menjadi champion lah, hero dalam memperjuangkan hak-hak rakyat ini. Hadirin yang dihormati sekalian, kita baru saja sambut merdeka dan juga sekarang berada dalam suasana Hari Raya Aidilfitri. Orang Melayu ni dia raya sebulan. Dia puasa sebulan, dia raya sebulan. Sambut Aidilfitri dalam dunia ni paling meriah di kawasan Kepulauan Melayu. Nusantara ni lah. Malaysia, Singapura, Brunei, masuk kita di sini. Di Arab, di Pakistan, di Iran, di belah sana. Habis maya raya tu, habislah. Tak ada apa perayaan lah. Kita, Hari Rumah Terbuka, masih berjalan sampai minggu depan. Kemarin saya daripada Seremban, Rumah Terbuka pas kaos Negeri Sembilan, bertolak jalan dalam ni, lalu ikut Treang, pergi ke Rumah Kenuri, Tuan Ibrahim Tuan Man, menerima menantu dua orang serentak. Lalu sini, memang kereta banyak sebab Kenuri kahwin campur dengan jamuan raya. Nak balik pula lepas dah tol Karak itu, Gombak, saya nak pergi pula ke perayaan Aidilfitri di Putrajaya. Nak lintas Kuala Lumpur tu 1.5 jam. Punya jam hadirin sekalian. Ini tambahlah minggu depan. Cuti 3 hari, saya ingat jam lagi teruk lah. Terutama di penduduk bandar. Hadirin yang dihormati sekalian, kita baru saja menyambut merdeka. Dalam banyak kita lihat perayaan kemerdekaan,
tahun inilah paling hambar sekali. Kalau di kereta atau di sekalian di kempen, di TV, radio, nak jumpa 100 biji kereta, satu bendera pun payah. Betul ke tak? Saya tengok kau dalam Perda ni jumpa sekali-sekala. Kuala Lumpur ni hampir tak ada. Kalau tahun depan, tahun lepas, lori, bas ada juga apa-apa. Taksi tahun ni lori pun tak apa. Hantar sekalian, kenapa jadi macam ni? Kalau Pakatan Rakyat disebut penderhaka, pengkhianat pada negara macam-macam. Orang UMNO ahlinya ada 3 juta. Kenapa UMNO pun tak letak bendera? Ini satu benda yang menghairankan kita. Kenapa jadi begini? Tidak lain saya lihat, kebelakangan ini perayaan kemerdekaan sudah jadi perayaan UMNO. Betul ke tak? Kemerdekaan adalah perayaan rakyat. Ini yang saya tegur beberapa tahun kebelakangan ini. Bila disebut saja perjuangan kemerdekaan, pejuang kemerdekaan yang ditonjolkan Dato' On Tunku. Kita tidak menafikan tokoh ini. Tetapi hendaklah tonjolkan sama pejuang-pejuang rakyat yang lain. Kita bukan merdeka daripada Parti Komunis Melaya. Kita merdeka daripada British. Betul ke tak ni? Siapa yang melakukan keganasan, kita tak setuju. Sama ada Parti Komunis Melaya, British atau siapa saja. Menjelang merdeka, kita lihat, tunjuk bagaimana rakyat hadapi komunis. Memang komunis itu zalim, tapi yang menjajah negara kita ialah British. Oleh itu, pejuang-pejuang kemerdekaan adalah mereka yang lawan British. Siapa pejuang kemerdekaan itu? Di antaranya Tok Janggut. Mereka ini orang yang mengikut seruan kerajaan Osmania. Kerajaan Islam yang terakhir untuklah bangun lawan penjajah. Tuan Guru Haji Drahman Limbong. Anak muridnya mati dalam pertempuran dengan tentera British di Kuala Berang. 4 kubur ada di sana. Siapa lagi pejuang kemerdekaan? Datuk Bahaman, Mat Kilau. Siapa lagi pejuang kemerdekaan? Dr. Burhanuddin, Ahmad Bustamam, Mat Indra. Bila sebut Mat Indra, siapa pula? Andri sekalian, Ustaz Abu Bakar Al-Bakir, Ibrahim Yaakob. Ini pejuang-pejuang kemerdekaan yang lawan British. Adapun merdeka di tangan Tengku Drahman, ya, kita tak nafikan. Bila hadirin sekalian tidak ditonjolkan pejuang-pejuang kemerdekaan yang sebenar, maka bila datang hari merdeka, ditonjolkan UMNO, UMNO lah ya. Seolah-olah ianya bukan perjuangan ataupun perayaan rakyat. Bila hadirin sekalian, saya tonjolkan nama Mat Indra, seorang guru agama, orang yang hafal Quran, yang bangun melawan penjajah. Ghayyuhullah! Utusan meletakkan muka depan, Muhammad Sabu menyokong perjuangan komunis. 250 orang gerila komunis yang menyerang Bukit Kepong, itulah hero. Baru-baru ini, bicara di mahkamah di Batuas, saksi utama yang buat report, Viva Nathan daripada Temerlo, masuk-masuk mahkamah, dia minta maaf kepada saya. Sabu, my brother now. Sorry. Saya silap. Tarik baliklah kes ini tuan, dia merayu. Kemudian saksi yang kedua, yang ketiga, pihak mahkamah minta supaya ucapan saya ditayangkan
dimainkan di mahkamah daripada mula hingga akhir, daripada assalamualaikum sampai wabillahi taufik. Ceramah hampir satu jam, hakim dengar, semua dengar. Dalam ceramah itu tak ada satu pun saya menyebut saya menyokong pasukan komunis yang menyerang Bukit Kepong. Ini hanya permainan utusan. Sebab itu hadirin sekalian, perbicaraan saman saya tak ada utusan pada ujung bulan 9 ni. Ha, tak lama lagi saya akan jadi orang kaya. Hasil fitnah utusan itu menyebabkan 1000 report dibuat tak ada gaya. 1000 report lebih. Rumah saya cuba dibakar di Shahlam. Nasib baiklah orang depan rumah dapat tengok dan padamkan cepat. Kalau tidak, tak ada rumah lah aku. Ugutan nyawa dan sebagainya. Rumah saya di Pulau Pinang pula diadakan tunjuk perasaan. Bekas polis, bekas tentera depan rumah saya. Nyawa terancam. Hadirin sekalian, apabila lawyer kita Hanifah Maidin nak membawa kes Bukit Kepong ke England, nak menuntut supaya kerajaan England bayar pampasan kepada mangsa Bukit Kepong, barulah Najib Tun Razak umumkan hadiah RM3,000 kepada AC dan Home Guard. Maka mereka itu pun terima, jumpa saya, terima kasih. Semalam ada lagi jumpa saya, Abang Mat ni RM3,000 saya sedekah RM50. Saya dapat RM50 lah. Saya bagi, saya kata saya ada duit ni, ambillah. Saya ada niat dah daripada awal, hadirin sekalian. Kemudian untuk nak sekat benda-benda ni, kerana mereka nampak dah berat dah, berlaku perdebatan sejarah. Akhirnya Zainal Kling, Profesor Zainal Kling, Profesor Kungkang, dia mengatakan bahawa Melayu tak pernah dijajah. Kalau Melayu tak pernah dijajah, perlu dah kita sambut merdeka? Perlu ke tidak? Inilah barangkali penyokong UMNO sekarang tak naik bendera. Sebab Zainal Kling kata Melayu tak pernah dijajah. Inilah menimbulkan kemarahan Tan Sri Majdi Yassin. Dia masuk parlimen, dia kata Melayu pernah dijajah. Bahkan 4-5 hari yang lalu Tan Sri Majdi Yassin mengumumkan sejarah Malaysia perlu ditulis pula. Artinya Abang Mat di pihak yang betul. Ha, aku menang. Hadirin yang dihormati sekalian, kita tengok pelik bila menjelang benda. Bukan filem tu tak bagus, saya tak petikai teknik filem. Kenapa menjelang mereka ditunjuk filem Sajen Hasan? Filem Sajen Hasan tu baik, tapi tak ada kena mengena dengan perjuangan kemerdekaan. Sajen Hasan, sajen tentera British lawan dengan Jepun. Bila Jepun kalah, bendera Jepun dijatuhkan, dinaikkan bendera Union Jack. Betul ke tak? Lieutenant Adnan sekarang dah masuk PAS, pelakon dia bagus, seorang tentera prajurit yang berani, tapi dia adalah tentera British lawan Jepun di Singapura. Bukan kena mengena dengan perjuangan kemerdekaan. Pejuang kemerdekaan ialah Mat Kilau, Dato Bahaman, Dato Majalela, Dol Said, ni orangnya, Ibrahim Yaakob, Tok Janggut, Tuan Guru Rahman Limbong, Bakar Bakar, Ahmad Bustamam. Ada tak filem-filem dibuat terhadap mereka ini? Ada ke tak? Betul rakyat tak faham nama hari ini. Hadirin yang dihormati sekalian, perkembangan ilmu, perkembangan maklumat. Kita lihat hadirin sekalian, budak-budak kita ni sekarang ni zaman internet. Internet ni dia kaji. Anak saya beritahu, ayah, lagu negaraku ini melodinya dicedok daripada lagu orang lain. Saya kata, mana kamu tahu? Anak saya buka YouTube. Dengar ni. Lagu Mulamun Irama Hawaii. Kemudian ditiru oleh Indonesia
Anika Gronlo menyanyikan lagu Terang Bulan. Kita dengar irama lagu itu, betul-betul irama negaraku. Bila irama itu diambil, hadirin sekalian, dijadikan negaraku dengan seni kata Melayu, kita tak ada masalah, kita terima lagu negaraku itu. Tapi anak-anak muda dia mencari. Begitulah juga hadirin sekalian, bila Malam Merdeka baru ini yang saya dipanggil ke Balai Polis, anak-anak muda mengangkat bendera merah putih. Kenapa? Pakatan Rakyat tidak ada niat langsung, tak pernah berbincang untuk tukar bendera. Kita akan kekal dengan jalur gemilang ini. Lepas kita ambil alih Putrajaya, kalau bulan sebelah ni bulan sebelah lah, ke bulan tiga lah. Tapi kenapa anak-anak muda ni kebarkan bendera merah putih? Saya malam tu tak tahu. Saya balik esok pagi dengar warta berita, tengok soal khabar, kata ni ada ni mereka ni naikkan bendera lain. Pakatan Rakyat ni nak buat bendera lain. Saya kata ni pelik. Bendera apa? Kawan saya beritahu, bendera merah putih. Ha, anak muda kita dah jumpa. Bendera merah putih inilah bendera yang dibawa oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi ke sidang Afro-Asia di New Delhi. Bendera putih ini sangsaka merah putih. Inilah perjuangan rakyat Nusantara. Sebab itu bendera merah putih, bendera Indonesia. Tahun 47. Sebab pejuang-pejuang kemerdekaan juga pada waktu itu ada pihak yang mau merdeka pada tahun 47. Bendera merah putih juga bendera Indonesia dan bendera Singapura. Merah putih juga bendera PAH. Dulunya bulan bintang ditukar kepada bulan penuh bila bulan bintang diharam. Bendera merah putih juga bendera UMNO. Merah putih tengahnya itu keris dan kuning, tanda Melayu dan Raja. Merah putih juga pakaian wanita UMNO. Jadi mereka hentam dalam internet nak balik ke Kominih lah, Singapura lah. Bila Ramlah Adam beri keterangan baru pakat terkejut. Sebab itu kalau tak tahu jangan bercakap. Bila bercakap confirm kamu tak tahu. Kalau kamu tak bercakap orang tak tahu kata kamu tak tahu. Ini anak muda mencari yang terus sekalian. Sangsangka merah putih ini tak ada kena mengena dengan nak tiru Singapura. Indonesia dulu, Dr. Burhanuddin bawa ke New Delhi pada tahun 47. Dan inilah juga bendera UMNO, merah putih, bendera PAS, merah putih, bendera. Simbol kita bulan penuh, hijau. Bendera tu, yang duduk berkibar tu tu. Ini sikit sejarah merah putih tu. Supaya kita faham. Tapi orang kata, adakah kita nak tukar bendera menang tu? Tidak. Bendera jalur gemilang ini, bagus. Tapi asal daripada mana? Dia bendera East India Company. Yaitu syarikat British yang menguasai India yang datang menjajah Melaya. Di tengahnya itu dibuat Union Jack dan jalo-jalo. Union Jack itu diganti dengan bintang pecah 14, jalo-jalo merah putih itu yang ada sekarang ini. Tapi asal bendera jalo melintang itu East India Company. Kalau kita merintah itu dan tukar balik dengan bendera itu, tidak kekal dengan bendera yang ada ini. Tapi di bersejarah, kita kena tahu. Anak-anak muda juga, hadirin sekalian, dia sekarang ini, jenis internet ini dia mencari. Misalnya lagu Janji Ditepati. Anak muda cari-cari, rupanya lagu irama gereja. Pelik, hadirin sekalian, rakyat yatim kalau nak buat lagu. Kenapa tak jumpa M. Nasir? Atau Dato' Ahmad Nawab? Masih hidup kan? Ataupun Hafsah Hasan? Ataupun paling kurang Aisyah Janji Manismu? Kenapa miskin sangat diambil irama gereja itu? Inilah hadirin sekalian, saya tahniahlah. Nana muda sekarang ni dia jenis mencari. Kita tak ada nak mencari.
Magelang nak dah nampak duduk dalam peneroka bila pun. Tadan, saya lagi tadan dari anak muda ni dan kita juga tumpang maklumat-maklumat itu. Hadirin yang dihormati sekalian, sebab itulah kita lihat bila sejarah cuba nak ditipu, boleh tipu sementara, tapi akhirnya rakyat tahu. Kenapa hadirin sekalian, lagi satu yang disebut Melaya merdeka tanpa tumpah darah. Betul atau tidak Melaya merdeka tanpa tumpah darah? Betul ke tidak? Yang tak tumpah darah, UMNO. Sebenarnya perjuangan Melaya merdeka, ribuan yang mati. Daripada Tok Janggot, sampai kepada Mahajalela, sampailah kepada Rosli Dobi, sampai pada Man Indra, ribuan. Semasa Hartal tahun 47, Hartal ni mogok. Hadirin sekalian, British tangkap lebih 30 ribu orang yang terlibat dalam mogok itu dan diikuti dengan darurat tahun 48. Semua parti diharamkan, yang dibiarkan hidup hanyalah UMNO. Kalau UMNO tak tumpah darah, betul. Tetapi perjuangan mencapai kemerdekaan, ketika kemuncak British hadapi kebangkitan rakyat, British dan sekutunya memiliki tentera lebih 500 ribu di semenanjung ini. Ini hadirin sekalian, bukan kita kata kemerdekaan negara kita melalui hamparan pemandian merah, darah dan air mata, penjara dan keringat dilalui oleh datuk nenek moyang kita. Hadirin yang dihormati sekalian, bila merdeka kita pun majulah sekarang ini. Kita maju karena merdeka. Tuan-tuan setuju ke tidak? Kita maju membangun adanya pembangunan karena kita merdeka. Setuju ke tidak? Soalan nak jawab tahu ni. Saya takut bama antam. Saya tegaskan di sini, kalau kita tak merdeka, jauh kita lebih maju daripada sekarang. Merdeka bukan untuk development. Dalam Islam, merdeka itu ialah min ibadatil ibad ila ibadatillah. Membebaskan manusia daripada memperhamba sesama manusia kepada memperhamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Madinah dengan Parsi Iran, siapa lebih membangun? Parsi. Ustaz Sulaiman belakang ni dia tahu Parsi lebih maju. Tetapi tentera Madinah datang memerdekakan Parsi, kerana rakyat Parsi memperhambakan diri kepada gajah dan pemerintah mereka. Tak ada kebebasan bersuara, tak ada kebebasan memberi pandangan. Maka datang tentera Madinah membebaskan Parsi. Min ibadatil ibad ila ibadatillah. Damsyik, Syria lah Damsyik dulu ni, di bawah Rom. Rom ni waktu itu macam Amerika sekarang, kuasa besar dan kemuncak kemajuan. Tentera Madinah datang ke Rom bukan nak bawa pembangunan, tetapi datang untuk membebaskan penduduk Syria daripada memperhambakan diri sama manusia kepada hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirin sekalian, kami di Pulau Pinang, sebelum merdeka dulu ada kereta api atas jalan raya dipanggil tram. Naik, Datuk ni ingatlah Datuk, dia biasa agut. Dia umur 10 tahun lebih daripada saya, tahulah. Naik saja feri, lintas balik sana, ada tram. Sekarang tram dah tak ada, jalan tu ada lagi. Di Penang Road, orang kalau orang Penang Kedah tu di Penang Road tu nampak. Kereta api naik Bukit Bendera, feri, maju. Landasan kereta api daripada Johor Bahru sampai Padang Besar,
dibuat suatu itu dulu. Kalau British memerintah lagi hadirin sekalian, barangkali landasan dah ada tiga. Betul tak? Mak waktu itu hasil masuk hanya biji dan getah. Minyak belum jumpa. Sawit pun belum. Sekarang dengan sawit, dengan getah, dengan minyak, kita merdeka ni nak bangsa kita memerintah sendiri. Orang panggil self rule. Orang tempatan yang memerintah dan kita nak hak asasi. Kebebasan bersuara, kebebasan memilih, kebebasan berhimpun. Ini kita merdeka, kita keluar tunjuk perasaan tangan kosong, kena sepak, kena tendang, kena katok, merdeka pelepah apa? Betul kan ini? Nak tobi suabak tak boleh. Hanya jual untuk ahli. Jual harakah macam jual ganja. Kita pergi tanya harakah orang mama tengok kiri kanan. Ada, ada. Pulak bawah. Jual suabak sama jual ganja. Ni merdeka kan macam ni? Sebab itu perjuangan kita sekarang untuk merdeka kali kedua. Merdeka kali dua kena tolak penjajahan NO dan Barisan Nasional. Boleh? Soal pembangunan hadirin sekalian, kerajaan ada duit, cukup duit, banyak duit boleh buat. Siapa saja yang memerintah. Masalah kita sekarang pembangunan tak cukup. Saya sebut tadi kita UMNO dengan PAS ni berbeza. Ideologi, matlamat, tujuan beda. Tetapi untuk pengetahuan anak-anak muda, kena hormat pemimpin terdahulu, khasnya Tengku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Ghaffar Baba. Di antara mereka, ciri yang baik ada pada mereka. Manusia ni ada hak baik, ada hak buruk, tapi kita kisahkan hak baik Tengku Abdul Rahman. Apa yang baiknya? Mereka dilatih oleh British. Pegawai-pegawai British ni ada integriti. Orang kata ada disiplin dia sendiri. Tengku jadi Perdana Menteri dan Ketua Menteri lebih kurang 15 tahun. Daripada tahun 55 sampailah tahun 71. Ni Tengku Abdul Rahman. Selama 15 tahun memberi khidmat, memerintah Melayu, bila berhenti daripada kerja, Tengku Abdul Rahman hanya memiliki sebuah rumah kecil di Batu Peringgi. Artinya sepanjang jadi Perdana Menteri, Tengku Abdul Rahman tak reti curi wang rakyat. Betul ke tak? Yang ni anak muda tolong hormat. Sekarang cuba tengok kereta yuk. Kedua pengal jadi Menteri Besar. Aduh, rumahnya selejang kuda berlari sepenat burung terbang. Tiang seri jumlah beribu, hut di tepi, di tengah tak dengar. Hut di tengah, di tepi tak dengar. Kalau buat kenuri ni kerak nasi membusuk jantan, kerak nasi bertimbun, kerak bertimbun bagaikan gunung. Oh, baru dua pengal rumah lebih 24 juta. Tu curi ke tak? Curi ke tak? Aku cukup geram, orang Melayu lah ini cukup lemah. Hadirin sekalian, Tun Ghaffar Baba, malam kemarin ni saya ceramah dengan anaknya di Melaka. Ini sahabat utusan dan semua sahabat beri bola tanggung kepada saya. Bila anak menantu dia kata Mak Sabu bohong, tak pernah pergi rumah Ghaffar Baba. Bila Tun Ghaffar Baba menikah seorang lagi, anak-anak dia tak pernah pergi dah. Dia duduk dengan isteri dia yang kedua tu. Masa itu Tun Ghaffar Baba kena strok. Saya pergi melawat. Dan Tun Ghaffar Baba sahkan sendiri, disahkan oleh Setiausaha UMNO
bahagian ceras. Dia kata Tun biasa cerita pada dia, memang Mak Sabu ni suka melawat dia. Saya melawat Tun Rapa, dia parti lain saya tahu, tapi saya hormat dia sebagai orang tua. Orang yang punya pengalaman, yang pernah terlibat dalam pertubuhan kebangsaan Melayu muda. Tun Rapa ni dia kenal Sam Syih Faqih ni, dia kenal Mak Indra, dia kenal Rashid Medin. Hadirin sekalian, Tun Rapa ni masa jadi Ketua Menteri Melaka, anak-anak dia mengungut sebab kena pergi sekolah naik bas. Kenapa tak naik kereta Ketua Menteri? Tun Rapa kata, ini kereta rakyat. Kamu nak pergi sekolah naik bas. Ni, Tamrin Rapa tu cerita dalam ceramah sekarang ni. Sekarang, hadirin sekalian, kita lihat dulu saya diberitahu oleh seorang veteran UMNO bila Tun Razak sakit. Tu Pun Raha pergi ke England dengan tambang sendiri. Sekarang bila Chong Wei masuk akhir badminton, Rosmah pergi naik jet eksekutif. Wah rakyat atau tidak itu? Jadi hadirin sekalian, sekarang penyalahgunaan wang rakyat berluasa. Ini berlaku, sebab itu saya kata walaupun mereka UMNO, saya pas, tapi saya hormat mimpin-mimpin awal ini. Sebab itu kita lihat larinya perjuangan ini menyebabkan tokoh-tokoh veteran UMNO sekarang ini sedang mengisi borang dan istihar, sama ada keluar parti atau menyertai PAS. Di antaranya Tamrin Tun Rapa Baba, Tan Sri Kadir Syekh Fadil. Yang lain-lain sedang isi borang, saya tak mau sebut lagi. Ramai ni, saya ingat Tan Sri Mahyudin Yassin sebut. Siapa orang UMNO yang khianat parti, kita akan ambil tindakan. Dan mereka tu kata, ambil tindakan cepat sikit, kami nak keluar. Di antaranya tokoh-tokoh veteran daripada Pahang ini. Hadirin yang dihormati sekalian, sebab apa mereka lihat perjuangan sekarang pemimpin UMNO barat pun tidak, timur pun tidak. Bayangkanlah satu tahun wang negara kita bocor lebih daripada 20 ribu juta. Bocor ni tirih. Macam mana tirih? Kan tak duit kita jatuh. Dah. Tirihnya macam ni. Screwdriver. Harga RM25. Kerjaan beli dengan harga RM250. Siapa apa? Lim Kit Siang ke? Anwar Ibrahim ke? Rapidi Ramli ke? Audit negara. Audit negara. Orang beli kapal selam 2 biji, lebih kurang 3,000 juta. Kita beli 2 biji, 7,000 juta. Dahlah beli mahal, perempuan cantik pula dia bunuh. Atang tu ya. Saya kata bunuh bapa, kalau hampa tak mau beri ke aku. Pasal papi bunuh perempuan tu. Kok mana permainan Razak Baginda? Pasal apa Datuk Seri Najib minta daripada syarikat buat kapal, beri pada syarikat Razak Baginda $1,000 juta. $1,000 juta lebih $3,000 juta. Benar-benar ni yang bocor ni audit negara ada cerita ni. Bocor lagi hadirin sekalian untuk pengetahuan peneroka Felda ni. Antaranya tengoklah tu. Duit pinjaman untuk belalemu. Bagus. Banyak lembu, harga daging murah. Dia dapat dia $250 juta, dia bela lembu sikit, dia beli kondo. Dia bagi, dia tubuh syarikat, bagi ke anak dia sebulan $30,000 gaji. Aku kalau sebulan RM30,000, aku tak tahu nak buat apa. Aku bersiul tengah jalan hari-hari. $30,000. Beli pula tanah di Putrajaya, pergi melancong luar negeri. Duit siapa tu? Duit apa?
duit kamu dan duit saya. Kemudian kita didedahkan dalam parlimen, istri Perdana Menteri ada cincin 24 juta. Saya dari sekalian memberi penerangan macam ni dah lebih 30 tahun. Tuan-tuan nampak ayah saya ni macam muda tapi dah lanjut dah umur. Aduh, bergerak sana sini, tak berasa umur dah tinggi dah. Saya mula berceramah dulu, saya mari tu duk reba anak perempuan dia. Sekarang budak perempuan tu pun dah ada anak. Kita nak reba dia, tak boleh dah. Reba dia tu laki dah tenang lah. Laman! Saya lihat ada di sekalian bila saya berceramah depan satu patih orang Cina. Jamuan makan malam, 300 meja, 400 meja, semua Cina. Aku seorang yang Melayu. Bila saya terang kepada mereka, saya beritahu bahawa isteri Perdana Menteri diberitahu dalam parlimen ada cincin berharga 24 juta lebih kurang. Cina dengar-dengar tu, ayo! Seminit dua saya kena berhenti, mereka duduk layan cakap tu. Orang Melayu bila saya beritahu sekirah dalam masjid dalam bulan Ramadan, saya beritahu bagaimana bandingan zaman Khalifah Umar Al-Khattab, rakyat mempersoalkan jubah baru yang dimiliki oleh Khalifah yang memerintah bumi begitu luas. Sekarang isteri Perdana Menteri ada cincin 24 juta, kita cerita dalam tazkirah masjid. Orang Islam dengar macam lembu kenyang. Dengar, dia tak peduli pun. Dia tak peduli. Ini perkara besar, hadirin sekalian, masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini tak kira siapalah. Kalau pakatan rakyat memerintah besok pun, kalau lakukan penyelewengan, rakyat tak peduli, penyelewengan akan berlaku lagi besar. Betul ke tak? Ini hak rakyat. Tapi kita merungut. Saya sebut juga di sini, di kampung saya baru ni, saya balik bulan Ramadan. Kawan baik sepermainan di kampung, accident. Namanya Mat Toy. Kami panggil dia. Belanga, tulang betih dia patah ketam tebu. Tulang bahu kanan patah, tak boleh angkat. Tangan kanan. Masuk besi macam area televisyen. Besi. Dah duduk di hospital lebih kurang seminggu, doktor suruh balik. Sambung berubat di rumah. Hadirin sekalian, 3 hari sekali kena angkat dia tu. Bawa pergi hospital untuk cuci. Isterinya nak cuci macam mana? Kita tengok pun tak boleh. Sebab tulang nampak. Dia kena jururawat yang terlatih untuk cuci luka itu. Kenapa kena bawa balik? Doktor kata tolong bawa balik. Katil tak cukup. Ada orang lain pula accident nak guna katil ini. Katil tak cukup. Kenapa katil hospital? Katil hospital tak cukup. Hospital tak ada duit nak beli. Kenapa hospital tak ada duit nak beli? Kerajaan tak ada duit. Kenapa kerajaan tak ada duit? Menteri curi. Pasal menteri curi, rakyat tak peduli. Akhirnya yang menderita ialah tuan-tuan. Betul kan ni? Sampai bila aku nak takah macam ni ni? Tak larat nak takah dah. Tuan-tuan tengok anak Perdana Menteri Mahathir, dia guna berbilion-bilion untuk selamatkan anak dia. Sekarang Petron tu anak dia punya lah tu. Ada kelang arak di Filipina. Bila muncul orang macam Rafizi mendedahkan penyelewengan, Rafizi didakwa di mahkamah, digari. Lain kali tuan-tuan tengok orang Pak Ben jangan report. Siapa yang report? Yang report tu kena tangkap. Rompak belum tentu kena tanggap. Ni undang-undang rimba mana hari ni? Lim Guan Eng dulu gitu juga. Dia sebar risalah. Mengatakan soal bekas Ketua Menteri Melaka. Gadis Melayu. Dia didakwa di bawah atas cetak 2 tahun masuk jail. Hilang semua graduity pension. 5 tahun tak boleh pegang apa jawatan. Lepas tu baru pergi jadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Izzah Muhammad Noor dedahkan penyelewengan AP Khaitar.
pemberian AP kereta, penyelewengannya didedahkan, sah dia ada dokumen itu, dia juga kena jail. Artinya undang-undang digunakan untuk melindungi rasuah di Malaysia ni. Betul ke tak ni? Siapa orang Melayu tak apa peduli benda ni? Pergi hospital merungut, ubat tak ada. Anak graduate belum kerja, surat hutang dah sampai. Surat hutang dah sampai. Pasal apa? Pi mengaji kena buat pinjaman. Zaman kami, zaman datuk dulu tak kena. Kami habis mengaji tunggu, dapat kerja-kerja, tak ada apa lah. Lah nak bayar hutang. Pasal apa kena hutang? Duit tak ada. Pasal apa duit tak ada? Bocor. Pasal apa bocor? Hampa tak peduli. Ini hadirin sekalian, saya ambil contoh sikit. Tengok tak? Pembukaan resmi Sukan Olimpik di London baru ni. Tengok ni lah televisyen lah. Pukul 4 pagi hingga pukul 7. Saya tahu hampa tak tengok, hampa duk tengok renang. Ah, renang irama, kaki duk atas ditutup sikit pasal ikan sebab menua. Yang tu bukan duk tengok. Pakai kurui posa. Masa pembukaan resmi itu hadirin sekalian, apa yang ditunjuk di England Revolusi Industri, di antaranya dibawa 300 katil di tengah padang. Satu katil, satu jururawat. Satu katil, satu jururawat. Kenapa England buat begitu? Dia nak beritahu pada dunia, mereka kerajaan yang paling menjaga kesihatan rakyat, khasnya kesihatan kanak-kanak. Betul ke tak England negeri terbaik jaga kesihatan kanak-kanak? Betul ke tak? Betul. Di sana kalau pelajar kita yang mengaji di sana, berkahwin, beranak, masuk hospital dapat subsidi susu, dapat subsidi lampin, dijaga dengan baik, 7 hari nak keluar kalau boleh, mereka tak mau keluar. Di Malaysia kah kadang jururawat hak jenis beletir tu, dua nak beranak, dua tai, katil, doktor tak mari, duduk kayau. Dia kata, oh masa ni kayau. Masa sedap dulu diam. Ah yang tu. Tapi jururawat kau ni tak ada lah. Nu, hablah jauh. Mereka nak pamerkan, mereka jaga kesihatan rakyat yang terbaik. Sebab itu, kita lihat pilihan raya Amerika, pilihan raya England, tajuk yang paling utama debat sekarang ni antara Romney dengan Obama, siapa yang paling baik menawarkan program kesihatan kepada rakyat. Ini yang akan dipilih oleh rakyat. Kita ni tak, siapa beri RM50? Betul ke tak? Beri RM500, bulu rumah menteri sampai tak ada nak tumbuh. Kalau tuan-tuan tengok debat antara Obama dengan Romney sekarang ni, tajuk utama, isu utama ialah kesihatan. Siapa calon presiden menawarkan program kesihatan yang terbaik kepada rakyat, itu menjadi pilihan rakyat. Kenapa berita ni duit banyak? Negerinya kecil, hasil maksud tak banyak tapi kaya. Dia boleh serang Afghanistan, boleh serang Iraq, duit dia banyak. Tony Blair, masa cuti dia pergi duduk di rumah kerjaan di Sepanyol. Kemudian dia pi pula ke satu bandar pelabuhan di Mesir, di Khaira, Sharm el-Sheikh, di Laut Merah tu. Balik-balik ahli parlimen hentam dia, dia bayar balik semua tambang yang dia guna itu. Karena di sana ahli sekalian, salah guna wang kerajaan tak langsung dibolehkan. Ini cara rakyat England jaga wang mereka. Menteri mereka belanja silap sikit, kena letak jawatan. Perdana Menteri duduk di rumah nombor 10 Downing Street, dah berapa belas Perdana Menteri. Rumah nombor 2, nombor 4, nombor 8, nombor 10, nombor 12. Mana kita tahu rumah Perdana Menteri? Ada polis depan, hak bulu ayam tu. Tak ada polis bulu ayam tu, kita tak tahu itu rumah Perdana Menteri. Kita rumah Perdana Menteri, kita bil ayam saja RM30,000 sebulan. Ini orang mana?
mandi kan gajah tok mia ke mandi? Tapi rakyat peduli ke tidak? Bila rakyat tak peduli, terimalah nasib macam ni. Ah, tadi diceritakan bagaimana nasib penolak Felda pada masa akan datang. Dan negara kita selisih 2% lagi saja untuk diistihar bankrupt. 2%. Yang kata Malaysia nak bankrupt ni bukan kita dulu. Idris Jala, Menteri BN dulu. Semuanya ini, hadirin sekalian, perlu kita selamatkan negara ini, setuju ke tidak? Buat apa nak selamatkan? Kan UMNO jaga Melayu. Kalau kalah UMNO, siapa nak jaga Melayu? Pakatan Rakyat menang, Kristian akan jadi agama resmi. Habis hak-hak Melayu ni. Sebab UMNO yang boleh jaga hak Melayu. Selain daripada UMNO, apa nak jadi pada Melayu? Betul ke tidak UMNO sayang Melayu? Sayang. Di Kelantan tu penduduk dia 95% Cina. Cina. Cina dengan India 95%. Ha. Sebab itu di Kelantan, hadirin sekalian, biar mampus Cina Kelantan. Kalau kerai ke Kota Baru, jarak dia 75 km. Musim perayaan, perjalanan kadang-kadang 4 jam. Kerajaan UMNO yang bela Melayu ni tak buat jalan. Biar mampus Cina Kelantan. Ketua Cina Kelantan, nama dia Nik Aziz. Pergi Kuala Lumpur, pergi Shah Alam, minta sedekah untuk buat jalan raya. Padan muka Cina tu. Ha, sebab di Kelantan semua Cina. Jumpa minyak. Allah, Cina Kelantan seronoklah jumpa minyak. UMNO sayangkan Melayu, dia pindahkan buat kilang di Songkla. Biar mampu Cina Kelantan. Sebab di Songkla ramai Melayu. Ayah, aku cakap terbalik, tuan apa faham ke dah? Kalau tak faham, pergi balik lah. Artinya bagi UMNO ni, dari sekalian pemimpin-pimpin lah, bukan orang bawah ni, rupa kita lah juga. Dia kira kepentingan dia dan perut dia, suku zakat dia bukan gua Melayu, bukan gua Cina. Di Pulau Pinang ni pada tutup mulut, Lim Guaneng halau Melayu, Lim Guaneng halau Melayu. Bau-bau ni Lim Guaneng tulis surat kepada Perdana Menteri. Mendedahkan bagaimana timbalan Ketua UMNO bahagian adik pada Kadiak Syed Fadil dengan bekas pengurusi SPR, UMNO sekarang. Mereka pujuk orang kampung dia tanah, 21 tuan tanah Melayu. Pujuk, mereka jual kepada syarikat Melayu mereka ni. Dalam masa 3 bulan, dia jual kepada syarikat Cina. Mereka untung dalam masa 3 bulan, RM5 juta. Pemimpin UMNO pujuk orang Melayu jual tanah, tanah itu dijual kepada Cina. Mereka tuduh Lim Guaneng yang halau Melayu, rupanya pemimpin UMNO yang halau Melayu. Betul ke tak? Lah saya duduk cerakah di Pulau Pinang menani UMNO dia habis. Awak diam. Tidak ni kan? Marilah kita sokong barisan. Eh, bab? Boria Sungai Pinang dulu. Aku hafalah. Itu hadirin sekalian, kita kena berani buat perubahan. Hadirin sekalian, tu selalu bimbanglah. DAP nak menang berapa kerusi, yang nak menentukan corak negara ni kita semua. Kalau nak tukar Malaysia jadi negara Kristian, takkan Bahamat nak biar, takkan Mazlan nak biar. Awak kita tak boleh lompat naik atas meja. Boleh ke tak? Boleh. Ingat senang nak tukar-tukar perlu 2/3 majoriti. Tapi orang kampung, dia bukan tahu majoriti-majoriti. Dia kira roti. Dia habis lah. Tapi jangan duk caya itu semua dari sekalian, sebab isu perkauman ni adalah senjata terakhir. Saya lebih kurang ada lagi 6-7 minit. Nak ada ikrar dan sebagainya. Maka saya berhenti setakat ini dulu. Saya harap beliau akan datang. DUN dan Parlimen di Bera ini semuanya boleh dimenangi oleh calon-calun dari Pakatan Rakyat. Boleh ke tidak? Tolonglah saudaraku Leli UMNO, tolong buat perubahan. Tengok. Kalau baik kami mengintah di Pahang, di Pengkap Teraja, sambung tugas. Kalau buruk, patah balik. Allah 5 tahun dalam mana? Bujang hadir je cuak pisang tu pun kita ulang alik 4-5 kali dah 5 tahun. Bukan lama mana sangat. Jadi tengok dulu pemerintahan kita dan buat perbandingan
selepas itu. Tolong buat perubahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Wow.